Kita sudah berada di penghujung rancangan bersama dengan pelajar IF yang menang tahun lepas. Yep. Firman. Firman. Assalamualaikum. Rachel tengok Firman macam teruja sangat. Satu kampung ke? Rachel, Firman, lain kampung. Tapi ketua kampung kenal lah ketua kampung. Okey. Okey, sebenarnya Firman kat sini sebab apa Nabil? Sebab album terbaru. Ya, yeah, betul. Yep, album terbaru yang berjodol Berjodol Kau Yang Satu. Okey. Dalam album ni ada berapa banyak lagu Firman? Ada 5 lagu baru tapi termasuk satu bonus track, jadi ada 6. Lagu yang paling baru Paling. Paling. Paling baru Paling ah. Ya, yeah, Paling. Tajuk lagu dia baru, Paling. Paling baru. Paling baru tu paling. Oh, tajuk lagu paling baru paling. Paling. Paling berpaling tadah ke paling? Dia bukan berpaling tadah tapi dia the best. Paling paling the best. Paling. Apa kau paling the best kena tunjuk dia? Okey bang, paling the best. Betul lah. Maksudnya betul. Paling aku cakap betul macam tu. Apa ni maksudnya maksudnya the best lah. Bukan sebab tu sebenarnya lagu ni dia paling menyakiti lah. Pula dah, aku ingat paling the best tadi. Cerita lagu tu. Cerita lagu tu pasal apa? Dia lebih kurang satu perhubungan yang sangat deep. Dia lebih kepada rumah tangga. Sebab penghayatan dia lebih dalam sikit. Yeah. Dia bukan setakat kapal-kapal cinta, tak. Dia dalam lagi sikit. Hubungan yang lebih serius. Kita bina hubungan dalam masa 10 tahun, 20 tahun tapi pecah macam tu saja. Dah bahagia selama 20 tahun ni. Tapi buang masa, boleh hancur macam tu saja. Betul. Yalah, itulah nama dia, lain dia tak ada jodoh. Yalah, lepas 7-10 tahun kenapa tiba-tiba tak jadi apa-apa, macam buang masa lah. Buang masa, buang duit, buang time, buang everything. Okay, anyway. Okay, kita banyak lagi kita nak borak dengan Firman sebab yelah kita pun tahu Firman adalah juara Akademi Fantasi yang lepas. Okay, ada tip-tip sikit untuk pelajar-pelajar finalis AF 2015 untuk diberi kepada Firman. Mereka tengok kot. Mereka busy nak berlatih. Tapi kalau macam kita bagi tanya macam ni, jujur, siapa yang menang rasa-rasa? Sekejap lagi. Siapa you rasa sejujurnya yang layak menang, sejujurnya yang ada bakat? Okay, saya bercakap tentang bakat ataupun perjuangan lah kan. Sebab semua pelajar final ataupun ke-12 pelajar yang telah melalui Akademi Fantasi semuanya hebat-hebat. Betul. Tapi cuma rezeki tu mungkin tak sampai lagi. Tak berpihak kepada mereka. Tapi bagi saya sejujurnya, yang layak menang? Kalau yang bukan layak menang. Yang layak menang. yang menang. Jahat. Ya, sokong Syamil lah. Syamil! Abedi! Abedi di belakang. Kau tak keluar lah. Bukan bang. Sebab kita penyokong, kita peminat, kita friends kan. Kita masing-masing ada minat sendiri. Dan pada awak, okay, apa kelebihan yang ada dekat Syamil? Awak nampak berbanding dengan pelajar-pelajar lain. Okay, sebenarnya Syamil ni dia simple lah. Bagi saya, apapun lagu yang diletakkan untuk dia nyanyi, dia boleh bawa dia nyanyi. Okey, dan bagi mereka juga Nabil, bagi mereka di sana yang minat Firman, jangan lupa dapatkan album terbaru yang akan di launching pada 2 hari bulan. 2 hari bulan November. Sebenarnya 27 tapi disebabkan ada masalah-masalah yang 2 November. November. So kalau nak tahu dengan lebih detail, nak buat showcase ke dekat mana, launching kat mana, nanti boleh follow Instagram saya. Instagram saya Firman Malaysia.